Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semuanya bersama saya Fatir dan ini istri saya Emma. Welcome back again. Oke guys, jadi ini masih suasana tahun baru ya. Masih banyak juga yang liburan ke Dubai, ke Turki, ya, betul. Ke Malaysia, ke Aceh. Ya, ke Aceh. Ada perlu yang liburan ke Aceh? Kita ya. Kita di Aceh. Kita aja, ya. Kita bukan di Aceh liburannya. Kita liburannya di depan laptop. Ya, depan laptop. Iya, kami mah liburannya udah ke seluruh negeri. Dunia bahkan ya. Iya, kami ke dunia. Tapi via internet guys. Via laptop. Sabar ya. Nah, sabar ya. Jadi bagi kalian yang mungkin bingung nih mau nginap di hotel apa gitu, hotel mewah mungkin yang banyak kali uang. Nah, mungkin uangnya tak habis-habis. Ini kami akan merekomendasikan hotel-hotel yang paling terbesar di dunia. Nah, langsung saja nih sayang. Kita bacakan tajuk dulu nih. Apa tajuknya? Nah, jadi tajuknya yaitu 10 hotel terbesar di dunia. Yeah. Nomor 1 ternyata dekat sini. Oh, di belakang rumah Pak Amir. Di belakang rumah Pak Pak Maepong. Di Aceh. Di Aceh. Masa? Masa iya di Aceh? Dimana terbesar nih? Di dunia. Terbesar dunia. Di Malaysia ke? Indonesia ke? Singapura. Dubai ke? Singapura. Dubai. Oh iya, Dubai. Turki. Nah, Paris, Amerika. Mungkin tanpa penasaran lagi ya. Langsung saja nih kita putarkan cuplikan video ini bagi kalian semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, jangan lupa dipadamkan dulu. Subscribe. Tolong jangan pelit-pelitnya untuk subscribe karena subscribe itu percuma aja. Oke, langsung saja nih kita putarkan cuplikan videonya. 1 2 3. Play. Nomor 10. Mandalay, Las Vegas. Mandalay, Las Vegas. USA. Di Amerika nih. Wow. Ada kolam renang ya? Ya iyalah, namanya juga hotel mewah. Penginapan resorts dan kasino di Las Vegas ini memiliki ada kasino. Keunggulan antara lain pusat bisnis, warna emas ya. Bisa check in express dan check out express. Yuk tidur sana semalam ya. Hotel ini harganya 100. Wow. Bisa dimanfaatkan untuk beragam acara. Gede kali tuh. Kamarnya 4.000 kamar. Aduh, gedenya. Itu kamar atau asrama? Aduh. Biasanya kita cuma tahu hotel 100 kamar, 200. Ini 4.000. Nih, 9. Oh, Rusia. Ui. Barkan apa tuh namanya? Barkan teh. Rezoni. Hotel Rezoni adalah salah satu hotel terbesar di dunia yang selesai dibangun pada bukan. Baru 11. Baru 11. Mana nih hotelnya nih? Ah, 8.000 kamar ya. Aduh. Hotelnya kayak rumah ya? Udah, iya kayak rumah. Kurangi dan saat ini hanya memiliki kapasitas sebanyak 4.688 kamar saja. Sebelumnya 8.000 ya. Udah kayak rumah susun ya. Iya, kayak rumah susunnya. Di pinggir pantai ya. Oh iya, keren juga. Langsung ke depan pantai ya. Nomor 8. Las Vegas, Amerika Serikat. Oh, Las Vegas lagi. Aduh, ini berapa ribu kamar? Wih. Win. Keren nih. Win ya? Win. Win. Las Vegas memiliki 4.750 kamar dan terletak di Las Vegas Strip bersama dengan hotel-hotel besar. Waduh. Bentuknya kok iya kayak keren, ya? Kayak topi ya hotel bentuknya kan? Kasino dan aula hiburan. Ada arena hiburan juga ya. Ya, haruslah. Kalau tak bosan lah orang. Itu, hotel ini juga memiliki pusat perbelanjaan, lapangan golf. Ada banget lapangan golf. Ada lapangan golf. Mewah banget ya dalamnya. Ini semalam berapa nih? 100.000. 100 juta ya. 1M. 100 juta dolar. Nomor 7. Aizmilova Hotel, Rusia. Rusia lagi. Rusia sama Amerika ini memang luar biasa ya hotel-hotelnya. Banyak kali orang kaya-kaya banget. Aizmilova Hotel terletak di distrik Aizmilova, kota Moskow, Rusia. Moskow ya. Hotel ini terdiri dari 4 bangunan yang besar dan megah. Jumlah kamar hotel ini diperkirakan ini macam mana anak baca nih? 4.000. 4.000 juga ya? Udah renovasi. Tinggi ya? Gede kali. Wow. Tapi bangunannya cantik yang tadi ya? Sama yang ini cantik yang bangunan tadi. Oh, tetap besar dunia nih, pernah dinobatkan. Ini? Dulu ya? Bangunan ya, 1 3 ya? 3 4. 4 tadi katanya. Nomor 6. Arab Saudi. Arab Saudi. Tuh, wow. Iya, ini masuk nomor 4 ya.
Widis. Kompleks Abraz Al Bayt adalah sebuah kompleks bangunan yang terletak di kota Mekah, Arab Saudi. Ini mah udah luar biasa nih. Iyalah, karena kan kayak tahun tuh pasti banyak yang kesana. Kompleks Abraz Al Bayt dibangun untuk menampung para jamaah haji. 5.000 kamar. Wow, lebih banyak kan? Iya dong, kan banyak kali jemaah. Tadi yang tadi di Amerika, 4, di sana 4.000. Kompleks ini terdapat 7 menara dengan 1 menara yang dinamakan Hotel Tower yang memiliki ketinggian di atas 6 menara lainnya. Tower Zam-Zam itu namanya. Wih. Mau lah bubuk di sini. Sini. Paling atas. Ayo, paling atas. Jatuh nanti. Nomor 5. Tiongkok. Tiongkok. Keren juga nih Cina ya. Sands Kotai Central merupakan sebuah resort hotel yang terletak dekat Selat Kotai di Macau, Tiongkok. Di Tiongkok. Luar biasa juga nih, cantik ya. Baru ya. Sands Kotai Central memiliki bangunan yang megah dengan total kapasitas kamar diperkirakan mencapai 6.200 kamar. Lebih banyak lagi ini daripada apa? Daripada Mekah tadi ya, Arab Saudi. Mungkin Cina ini lebih banyak lagi penduduknya kan. Nomor 4. City Center Amerika lagi. USA lagi. Banyak kan hotel di USA itu. Di sana banyaklah manusianya. Las Vegas juga. Terdapat 4 bangunan pada kompleks resort ini yakni area empat bangunan. Vidara tuh. Cantik bangunan Vidara. Ada 4 loh. 1 2 3 4. Dengan 37 lantai. 37 lantai. Berapa kamar? Lebih banyak lagi. 6.000 kamar, guys. Bisa bawa orang satu kampung. Nomor 3. GM Grand Hotel USA lagi. USA. Sesekali kalau kita kayak ke sana ya, enggak tuh enggak bisa ke mana ya. Ih, 6.800. Ih, cantik ini kayaknya nih. Lebih banyak juga kamarnya kan? Iya. Hotel ini merupakan sebuah hotel kasino yang dilengkapi dengan 20 lebih restoran cepat saji. 20 restoran. Ih. Dibakarnya api di atas, bukan di bawah ke. Kolam renangnya tuh. Betul Las Vegas nih. Nomor 2. Definitive Resorts Amerika Serikat. Semuanya menguasai ya USA ini ya. Hotel ini memiliki 53 lantai dengan total kamar mencapai 7.092. Lebih banyak dari segala-galanya nih. Yang tadi 7.000 kamar. Plus The Venetian dan The Palazzo juga sempat menjadi hotel terbesar. Palazzo. Ini satu kampung orang Aceh semua nih tidur 7.000. Nomor 1. Yang terakhir. Malaysia. First World Hotel. Jadi Malaysia yang menguasai hotel terbesar di dunia nomor 1. Ini enggak salah dengar nih. The First World Hotel. Enggak salah nih. Tapi bangunannya kayak pernah tengok ya, warna-warni macam tuh ya. Pernah menengok, pernah kenal. Ada di Google. Lanjut lagi guys. Malaysia. First World Hotel. Mending tidur sini aja kita kan. Merupakan hotel terbesar di dunia. Warna-warni. Yang ada di Genting Highland dengan dua Highland. Genting Highland. Genting Highland ya. Kayaknya kita pernah reaction. 1.350 kamar dengan room rate yang tertinggi. 7.300. Di atas bukit ya. Siapa saja bisa menginap di dalamnya dengan fasilitas yang memadai. Udah kesini aja lah, ngapain ke Amerika, ngapain ke ngapain ke Rusia kan, jauh banget. Mending ke ini aja dekat. Yang terbesar di Genting Resort. Nah kan Genting ada pusat, Resort, ada perbelanjaan, permainan juga banyak di Genting, ya kan? Udah habis. Berapa ya sekali nginap di hotel Genting? First World Hotel nih. Kira-kira budget abang cukup? Cukup. Dalam mimpi. Berapa guys? Komen. Komentar di bawah guys. Cuma tanya aja. Biar tahu. Mungkin dari saudara-saudara kita di Malaysia tahu kan berapa harga menginap di apa tadi? First World Hotel. Malaysia. Hotel terbesar di dunia. Siapa tahu nanti dapat rezeki. Bisa bobo di sana. Kan? Ya, bisa bobo di sana walaupun 2 jam ya. Tahu gitu. Komentar di bawah guys ya, dari harga terendah sampai harga termahal.
Kami okay. Harga tertinggi aja dalam itu. Kami harga paling rendah aja guys. Untuk hemat budget. Kalau bisa OYO ya. Ada OYO tak di sana? Ada. Budget emang gak cukup. Gak cukup ya? Memang ini cukup. Wah sombongnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat orang semua yang sudah nonton video kami berdua yang sampai habis. Dan satu pesan saya buat orang anak muda, bisikan nyatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Emma. Bye. Bye. Selamat bubuk di hotel terbesar di dunia. Yuk, bubuk dong. Bubuk betayok. Ayo bubuk.